Okay guys, sekarang gue sama kawan-kawan perwakilan Pekalongan nih guys, PT MC dan Paros Team. Apa kabar guys? Ini jauh-jauh kemari pada ngapain mas? Hah? Oh, cucukan. Ini manuk cucuk ya? Iya. Oke. Nah, kayak tadi di pas di lokasi Ganteng saya lihat dapat apa namanya? Dapat nominasi nih, maksudnya juara nih. Hasilnya mana nih? Hasil yang mana tadi? Hasilnya ini. Oh, ini nih. 2, 3, 4. Ah? 3, 4 ya. Jadi berapa sesi tadi? 3 sesi, masih ada 1 sesi lagi. Masih ada 1 sesi ya, berarti kita ancurin aja ya sekalian ya. Maksudnya habis robohin jangan. Bikin rewat dulu. Nah, ini di acara Gebiar Pesta Rakyat Tangsel Cup yang kedua. Kayaknya sampean pernah juga mas ya yang tahun kemarin ya? Iya pernah. Sama Mas Iqbal. Hah? Tangsel. Oh, Tangsel yang nggak jauh dari sini kalau nggak salah lokasinya. Ah. Nah, ini apa mas? Nah, sampean gimana nih mas? Paros Team. Iya, alhamdulillah. Nah. Kita juga ikut nyeramain lah. Oke. Biar semakin khusus cerucukan Nusantara ya kan, merobohkan Nusantara nih. Nah, buat teman-teman kedua-dua nih. Kedepannya gimana nih Trucuk mau berkembangnya nih? Misalkan kayak masuk-masuk event-event gede mau gak sih? Mau banget, harus. Kayak Presiden Cup gitu? Harus, itu yang belum. Itu belum ya? Belum. Piala Presiden. Piala Raja. Piala Raja ya? Wah, berarti dua event itu harus, Trucuk harus udah ada nih tahun ini. Kalau enggak, ya minimal-minimal, maksimal-maksimal tahun depan lah ya. Harus ada, karena emang booming Trucukan itu udah gokil banget, baik itu di Jawa Tengah, Timur, Jawa Barat dan sejabotabek juga udah gokil. Kemarin aja di acara Kopdar yang sempat gue liput juga tuh full gantangan semua, 70 gantangan full gantangan sampai nggak dapet tiket tuh mas. Saya aja nggak ngikut mas, cuma ngevlog doang. Nah untuk ini gacok sendiri nih, ini namanya siapa nih mas? Namanya Ninja Perak. Asal dulu dari Pekalongan, terus dibeli orang Jogja namanya Supriyono. Namanya Sikomo, dibeli ganti nama Ninja Perak. Oh, sejarah gitu mas ya. Berarti ini Trucuk udah melanglang buana kemana aja nih? Ini event-eventnya Surabaya pernah. Jogja. Kayaknya udah pernah semua. Udah pernah semua ya. Jakarta pasti udah berapa kali kan? Kalau Malaysia aja. Malaysia ngeropelnya aku tilang mas, saya udah nyobain. Jangan. Iya, jadi isian kutilang Malaysia gitu. Apalagi nih, berarti untuk kelas-kelas yang event-event gede Ninja Perak ini udah pasti ikut ya. Udah pasti absen lah ya, maksudnya udah pasti ada gitu kan. Baik kalau di Jakarta, Bekasi, sama Cakung kemarin udah ikut juga nih, pernah segantangan juga sama Jaman Reot, tapi ya Jaman Reot mah di belakangan doang, udah nemenin aja ngopi, dinaikin malah agak. Nah, ini juga, nah ini tropi-tropinya nih, tropi-tropinya. Nah baik lagi nih mas, untuk mentang perawatan si NP sendiri gimana nih mas? Kalau harian sama kasarnya. Oh untulan ya. Oh biar dia nggak mesum yang lain ya. Ngaco gue. Ya itulah pokoknya biar apa tuh mas? Biar nggak terlalu bocor. Bocor. Oh biasanya iya benar. Karena kalau itu lebih kalem ya. Dilepas kalau di lapangan, kalau event, kalau latres kalau di Pekalongan nggak dibawa sih, takut di rumah. Oh berarti nggak dibawa di lokasi gitu, ditinggal di rumah aja. Benar-benar. Sore mandi, kalau malam mau berangkat kasih jangkrik satu. Berangkat. Ninja Perak ini simpel perawatannya mas ya. Berarti bawaan gacornya itu emang udah umur itu maksud ya. Jadi nggak usah ini itu. Nah untuk jagoan si Om Tim Paros sendiri siapa nih?
ada dua bro, alhamdulillah. Siapa nih? Si Bayu Seto sama si Mr. Black. Wah, Mr. Black, saya pernah ganteng bareng juga tuh. Lang-lang di Jakarta tuh. Iya. Nah, sekitarnya tuh bahaya tuh. Mr. Black, tak lama-lama gue chat peacock jadi hitam semua tuh burung. Bayar tuh tadi sama Mr. Black udah naik, Mas? Belum. Oh, belum naik? Belum. Baru datang ya, Mas? Baru datang, Mas. Oh, berarti ini susulan nih, masa iya, nyusul ya. Lain sama Mas Tolibi sama Mas yang ini juga. Itu. Lain apa? Lain rute ya? Lain rute ya? Lain rute benar. Mungkin ada sesi nanti bisa ikut juga nih si Mr. Black nih. Ya, alhamdulillah. Oh, mantap. Soalnya gue ngeri-ngeri juga kalau dia datang ke Jakarta. Pasti gak dapet, gue gak pernah gak dapet. Apa ya? Maksudnya nih, kalau serucuk sendiri harganya paling ini ada banter-banternya, maksudnya harga tertingginya ada gak sih standarnya untuk yang lapangan ya? Yang lapangan standar ada gak standarnya? 5 ribuan ya? Udah pasti tinggal jalan itu? Ya Allah, kalau lawatannya dari tangan pertama terus ke tangan kedua sama bisa konser ya. Oh, berarti sekitar ya, kalau emang teman-teman kawan punya budget banyak tapi nggak bisa keurus, nah dengan beli yang kejadian aja ya, nggak biar nggak ribet gitu kan. Instan tapi ya begitu, tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing, kepuasan tersendiri ya kan. Nah benar itu. Oke nih guys, kayaknya kan udah gue tanya semua nih, kira-kira teman-teman dari pet TMC terus sama Paros Tim ada pesan-pesan gak buat teman-teman di Ropel Nusantara lah gitu? Khususnya buat Tangerang aja. Tangerang boleh. Kayaknya kalau keseluruhan udah lumayan sempurna. Kalau di sini masih pasti berantakan. Iya. Penilaian masih pakem, masalah pakemnya. Masalah pakem. Penjuriannya gitu kan. Masalah ropel. Kuning. Pemahaman jurinya ya harus dinilai berarti ya. Kalau dari Mas Parosnya nih, gimana nih tim-tim Paros tim? Ada nggak pesan-pesannya buat teman-teman cocokan? Ya, benar sih, dari sesi penjurian itu emang harus di apa namanya? Dipakemin lagi tuh lah. Ya. Biar enggak ya, enggak ada miskomunikasi antara juri, pemain juga ya kan, jenis-jenis suaranya harus paham juga berarti ya. Soalnya kalau kita ke sono ke sini-sini yang diributin itu. Nah, benar. Ini mau nanya nih, kebetulan nih. Mungkin ada enggak sih niatan-niatan apa sih pengen satu pakem Senusantara gitu? Pasti ya. Pengen ya. Maksudnya kan biar enggak rancu gitu kan, pas datang ke misalkan orang Jakarta datang ke Pekalongan, Pekalongan ke Jakarta, Tangerang juga dapat. Maksudnya se-Nusantara itu dapat semua, pengen rata gitu kan ya. Berarti intinya gitu aja, masalah kalau pakem enakan sih makan semuanya gitu kan. Berarti mesti saling konfirmasi nih antara daerah ya kan. Daerah masing-masing maunya kayak seperti apa gitu kan. Oke. Mungkin gitu aja Mas dari saya mewakili media Tercukan. Salam-salam buat teman-teman juga, buat teman-teman PPMC dan Paros Tim ya kan. Semoga sukses dua-duanya nih mewakili daerah Pekalongan ya kan. Insya Allah kapan-kapan kalau ada rezeki ada waktu saya main ke sono ya. Harus janji dulu. Janji dulu. Janji apa? Janji sih benar sih lewat doang. Mulai ke Solo. Lewat sudah. Oke deh Mas. Terima kasih ya Mas atas waktunya buat Kobam Channel nih. Sekali lagi maju terus buat PTMC dan Paros Timnya, semoga gacuknya masih makin jos-jos semua. Amin. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi Mas. Assalamualaikum.